pakai ini. Aku suka. Jadi rotinya tuh renyah. Coklatnya terasa banget. Terus yang bikin sensasi karamelnya, teman-teman, karamelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Yang beraktivitas, yang udah selesai beraktivitas, selamat beristirahat. Kalau aku udah selesai mandiin nenek, jadi aku sudah bersanteria, tinggal nunggu nanti mau beliin makan nenek, makan sore. Oke teman-teman, kali ini aku mau review coklat. Aku itu dapat oleh-oleh coklat dari Tainan, ya. Jadi anak majikan aku itu pulang pamping, aku dibeliin coklat dan mau aku review coklatnya ya teman-teman. Tapi jangan lupa dukung channel aku agar bisa berkembang, agar bisa sukses, agar bisa bermanfaat untuk banyak orang nantinya ya, dengan cara like, komen, share, subscribe. Tekan tuh lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Pasti seru-seru. Kalau sampai ketinggalan rugi pokoknya, ya enggak. Sore ini aku habis mandiin nenek, udah selesai mandiin nenek, terus mau nunggu beliin makan nenek, tapi masih sore kayak gitu ya, belum waktunya makan. Jadi aku mau review oleh-oleh coklat. Yeay, coklat ini adalah salah satu kesukaanku. Terus anak majikan itu tahu sekali apa kesukaan aku. Dia itu ngucapin terima kasih banyak karena aku udah jaga nenek dia dengan baik selama 7 tahun. Jadi dia itu selalu kasih aku itu kayak makanan, kayak apa untuk sebagai ucapan terima kasih begitu. Dan aku bersyukur banget punya mereka yang selalu baik sama aku. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama ya, nanti keburu waktunya habis ya. Mau beliin makan nenek juga, jadi sekarang mau aku review. Pertama, bagaimana rasanya, mana nanti coklat yang paling aku suka, nanti aku bilang ke anak majikan suatu saat beli coklatnya yang apa. Gak tahu ini dia beli atau dari mana dapat coklat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan teman-teman. Waffle. Roti, bukan wafer ya, roti di atasnya ada karamelnya. Dibalut dengan coklat. Teman-teman, oke ini aku suka. Jadi rotinya tuh renyah. Coklatnya terasa banget. Terus yang bikin sensasi karamelnya teman-teman, karamelnya, karena aku suka banget dengan karamel.
apa gulali sih temen temen. Kalau dulu saya kecil sekolah SD, kayaknya ini gulali deh ya teman-teman ya. Gulali ya teman-teman ya. Pasti besok saya minta lagi yang ini. Ini ada rasa gulalinya teman-teman. Kayak dulu pas saya SD gitu, suka lari-lari tuh beli gulali di abang-abang di jalan itu kan, yang dipuntir-puntir pakai tangan, tarik tarik. Coklat yang kedua, cream milk coklat white almond, ada kacangnya almond. Bisa nggak sih buka? Ah, buka jangan besar. Lupa caranya buka teman-teman. Nah kan? Pakai gigi aja ya teman-teman. Ini coklat susu, terus ada kacangnya teman-teman, ada almondnya. Mana dia teman-teman? Senarai di tengah-tengah kacangnya teman-teman, di pinggir nggak ada, di tengah kacangnya tuh ya ini kan teman-teman. Yang kedua, coklatnya itu serasa lumer banget, kental banget, susunya juga kerasa, coklatnya lumer sekali, terus ada sensasi almondnya, gurih gurih renyah, enak deh pokoknya. Aku juga mau yang ini. Aku juga mau. Mau, oke. Okay. Kalau enak semua, besok minta semua juga kan, satu-satu. Lumayan kan. Kita nggak usah beli. Coklat yang ketiga. Misalnya Taiwan, teman-teman, aku nggak ngerti. Mau translatein males juga. Ini kayaknya, kayaknya ada apanya ya teman. Nanti deh habis makan mau aku translate ya. Buat coklat kita nggak pandai. Dia nggak terlalu coklat teman-teman. Dia itu warnanya nggak terlalu gelap, nggak terlalu gelap kayak yang ini tadi ya, kan beda. Kalau ini coklatnya terasa banget pekat gitu, terasa banget pekat. Kalau ini agak kayak susu kayak gitu, agak-agak krim gitu.
Ini juga enak sekali, teman-teman. Coklatnya tuh terasa banget, susunya juga terasa. Terus ada sensasi kayak kayak creamy, apa ya? Kayak kayak kerupuk. Kerupuk. Kampungan sekali ya, teman-teman ya. Review coklat kampungan sekali, karena mulut saya kan mulut kampung, jadi nggak terbiasa makan coklat gitu. Jadi kayak apa sih, ngomongin sesuatu tuh kadang nggak tahu itu betul atau enggak gitu. Pokoknya ini enak sekali ya, lumer di mulut, terus ada creaminya gitu, kayak 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 nasi kering gitu. Kayak nasi kering, kayak nasi kering gitu, teman-teman. Creamy sekali, enak. Coklatnya nggak terlalu pekat, nggak seperti yang nomor 2. Jadi ini nih kayak agak banyak susunya kayak gitu, kayak banyak milnya. Yang pertama tadi baru jos, ada itunya. Apa teman-teman? Gulali, gulali dunia. Coklat yang keempat, Kinder Joy ya, teman-teman. Coklat yang keempat, Kinder Beno, Beno apa-apa sih, nggak tahu, pokoknya nggak tahu deh. Pokoknya saya buka aja, teman-teman. Pokoknya saya buka aja, saya review aja. Oh, dia dibungkus rapi pakai plastik, teman-teman. Coklatnya meleleh, teman-teman. Ini coklat yang nomor 4 ya, teman-teman ya. Kan kalau kita kecil makan coklat apa plastiknya kita jilat ya, teman-teman. Sayang. Jadi ini kayak wafer kayak gitu. Kayak kerupuk es gitu. Kayak kerupuk es, kayak wafer, pokoknya sebangsa itu deh. Di dalamnya itu ada krimnya, di dalamnya ada krimnya, teman-teman. Enak sih, tapi langsung aku suka nomor 1. Aku tetap suka nomor 1. Krimnya ini kayak ada rasa-rasa keju dan biasa lidah saya lidah kampung, nggak begitu suka keju. Bukan keju sih, krim, kacang krim deh. Apa sih, teman-teman? Selai krim, selai kacang. Ih, ngomong nggak bener, ngomong nggak bener sih, teman-teman. Selai kacang kayaknya, teman-teman. Ini mulut ngomong nggak bener loh. Ya, ginilah kalau mulut-mulut kampung makan yang enak sedikit, itu aneh mulutnya rasa.
aku habisin teman-teman, sayang kan, udah dibeliin mahal-mahal, kalau nggak dihabisin sayang toh. Coklat nomor satu sama nomor dua masih menjadi pilihan saya dibandingkan nomor tiga sama nomor empat. Sekarang nomor lima, ya nomor lima. Ini kacangnya lebih kerasa dibandingkan coklatnya. Menurut aku ini lebih dominan ke kacangnya, bukan coklatnya. Dominan ke kacang karamelnya. Tetap nomor satu yang aku mau. Coklat nomor 6. Nomor 6 ya teman-teman, nomor 6 yang masih aku suka, nomor 1 sama nomor 2. Coklatnya, kacangnya kerasa karena dia kacangnya tuh kayak cuman di belah-belah doang gitu teman-teman, nggak digiling, cuman di belah-belah doang. Terus ada kayak karamelnya itu ada rasa-rasa asin-asin gimana gitu. Jadi kayak manis-manis asin gimana gitu. Enggak lah, kalau yang ini enggak. Nomor satu masih tetap. Oke. Coklat nomor 7. Ini terakhir ya. Coklat nomor 7 terakhir. Ini di dalamnya warnanya putih. Oh, gitu kan.
coklat, coklat putih gitu, jangan dibalut pakai kelapa parut, terus dalamnya ada almondnya. Oke teman-teman, dari 7 coklat ini yang aku suka nomor 1 sama nomor 2. Untuk yang lain aku suka tapi tidak terlalu suka ya teman-teman. Yang nomor 6 aku enggak, karena ada asin-asinnya gitu, enggak aku. Yang nomor 5 yang nomor 4, nomor 4 sama nomor 6 aku enggak. Jadi yang aku suka nomor 1 sama nomor 2. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah nonton video aku review coklat oleh-oleh. Mudah-mudahan besok dapat oleh-oleh lagi ya teman-teman. Mana yang aku suka itu besok yang aku bilang, kalau mau beliin coklat yang ini dong gitu, aku suka yang ini gitu ya kan. Kayak gitu, kita kan boleh review kan, kayak gitu. Kalau kita mau dibeliin, kita boleh dong review maunya yang ini, kayak gitu ya kan. Kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah selalu nonton video-video aku, ngikuti video-video aku. Terima kasih banyak loh atas dukungannya, atas doanya, atas supportnya. Semoga kalian semua selalu sehat, diberi keberkahan dalam hidup, berkah sehat, berkah rezeki, berkah bahagia ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Untuk yang baru menemukan channel aku, jangan lupa ya subscribe, nggak bayar kok ya, biar kita bisa sukses bersama. Suatu saat nanti kita bisa berguna bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, membantu banyak orang. Oke, terima kasih banyak teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Review dari 7 coklat ini aku suka nomor 1 sama nomor 2, yang aku gak suka nomor 4 sama nomor 6. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.